my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar rumor all new Yamaha Lexus 125 facelift nih. Nah, jadi banyak sih di kolom komentar, "Bang, kira-kira untuk Yamaha Lexus facelift kapan, Bang, kira-kira?" Nah, di sini ada artikel bagus nih dari automotivenet.com. Jadi Lexus 125 kapan disegarkan nih? Nah, Yamaha sebut tertarik tambah fitur Y-Connect. Nah, di sini gue akan ngebahas pelan-pelan kira-kira perubahannya apa aja. Untuk Yamaha Lexus facelift 125 pasti akan lebih keren dibanding versi yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada jawaban petinggi Yamaha tentang Yamaha Lexus lah intinya. Kita bahas pelan-pelan bro, kira-kira apa aja perubahannya. So, let's get started. Jadi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIM ditanya soal kemungkinan penyegaran Lexus 125 nih. Sebab usia Yamaha Lexus 125 sudah genap 3 tahun sejak meluncur di Indonesia pada Januari 2018 lalu. Ya seperti pada umumnya lah, kalau udah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh pasti akan ada penyegaran untuk motor barunya. Nah, seperti Yamaha NMAX ataupun Yamaha Aerox pun sama seperti itu. Nah, Yamaha Aerox pun baru kemarin dirilis yang faceliftnya karena sudah 4 tahunan. Nah, jadi itu dia, nextnya pasti generasi Yamaha Lexus 125 akan ada faceliftnya. Nah, saat dikonfirmasi, Antonius Widiantoro, Public Relation Manager YIM, mengatakan ya, pihaknya masih belum memiliki rencana untuk memberikan penyegaran terhadap Lexus dalam waktu dekat ini. Nah, saat ini tidak, tapi kalau ditanya alasannya, saya harus tanya dulu nih sama orang product planningnya. Canda pria yang akrab disapa Anton ini di sela-sela acara Yamaha Off The Road School Experience 10 Maret 2021 kemarin. Nah, ia mengatakan ya, pihaknya masih yakin dengan kemampuan Yamaha Lexus yang ada saat ini untuk menarik konsumen tentunya. Terlebih nih ya, Yamaha Lexus dianggap punya market tersendiri dalam keluarga Maxi Series berkat dek rata yang diusungnya. Nah, Lexus punya pasar sendiri nih ya, yaitu orang yang ingin masuk dalam kategori Maxi Series tapi menginginkan kemudahan aksesibilitas karena dia cukup melangkah kaki di depan, terang Anton seperti itu. Yaitu yang di ya yang di apa ya? Kedepankan lah ya untuk Lexus itu karena dek ratanya itu bisa bawa galon segala macam, lebih nyaman lah seperti Vario gitu. Oke, nah meski begitu, Anton tidak menutup kemungkinan ya bagi Yamaha Lexus untuk mendapatkan update dari fitur-fiturnya nih, ada update-annya nih. Nah, kalau memang konsumen menginginkan dan kami rasa itu, fitur Y-Connect perlu untuk ditawarkan, pasti akan kami pertimbangkan, pungkasnya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa ya untuk rumor apa yang akan di facelift untuk Yamaha Lexus 125 nih. Ya itu dia, pertama nih ya, untuk fitur Yamaha Lexus 125 karena untuk Yamaha Lexus ini masuk ke dalam kategori Maxi Series. Jadi ya itu dia, pasti ada fitur Y-Connect. Nah, fitur Y-Connect teman-teman udah tahu semua lah ya, fitur yang bisa terhubung dengan smartphone. Jadi kita bisa lihat, ya itu dia indikator lokasi parkir terakhir, konsumsi BBM rata-rata, ataupun ada panggilan masuk di handphone juga ada notifikasi di speedometernya. Jadi ya sebenarnya teman-teman juga udah pada tahu semua lah untuk fitur Y-Connect ini. Fitur masa depan, fitur canggih, yaitu dia sesuai dengan slogannya, motor besar tuh yang bisa terhubung smartphone. Jadi motor besar harus 160cc. Itu mah jargon ini ya, NMAX PCX. Oke lanjut, nah jadi itu dia, pertama sudah ada fitur Y-Connect-nya untuk Yamaha Lexus facelift nanti. Nomor kedua, kira-kira apa aja nih perubahannya di Yamaha Lexus? Tentu saja ini sektor mesin akan ada sentuhan update-nya juga, seperti Yamaha Aerox terdahulu lah. Ya, walaupun memang sudah kencang, punya VVA segala macam, cuman ada penyesuaian mesin. Jadi dibuat lebih halus, lebih powerful, lebih kencang. Nah, itu dia. Entah menggunakan piston jenong segala macam. Nah, Yamaha Lexus pun akan sama seperti itu, ada upgrade dari ya untuk mesinnya. Nah, itu rumornya seperti itu.
Oke, okay? Y-Connect udah, mesin udah. Nah, kita lihat rumornya juga nih, di bagian headlampnya akan ada sedikit perubahan. Layaknya Yamaha Aerox akan dibuat lebih sipit, akan dibuat lebih ya maskulin gitulah, lebih keren. Karena ya itu dia namanya facelift ya, pasti ada perubahan semuanya. Nah, itu untuk headlampnya akan lebih dibuat lebih aerodinamis lagi. Benar-benar mantap. Nah, untuk stop lampnya ini juga akan dibuat lebih runcing, karena Yamaha Lexi salah satu yang gua enggak suka sih bagian stop lampnya terlalu besar, kotak kayak gitu kan. Nah, kemungkinan akan dirubah untuk yang Yamaha Lexi 125 facelift akan lebih runcing nih, layaknya Yamaha Aerox dibuat lebih runcing dibanding versi yang sebelumnya. Layaknya juga Yamaha NMAX dibuat lebih runcing, lebih sipit dibanding sebelumnya. Nah, Yamaha Lexi pun akan sama seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi nih untuk perubahannya? Tentu saja di bagian sayap juga akan ada sentuhan sedikit biar lebih terkesan aerodinamisnya lagi, biar lebih mantap lah ya. Nah, kalau untuk dek rata segala macam akan tetap sama, tetap menggunakan dek rata, karena yaitu ya pasar Yamaha Lexi itu seperti itu, menggunakan dek rata. Nah, apalagi nih yang kurang, ini keren banget sih. Nah, untuk fitur keyless akan tetap ada untuk Yamaha Lexi, karena sebelumnya pun sudah ada, jadi nggak mungkin juga fitur keyless ini dihilangkan. Mungkin ada beberapa tipe lah ya, maksudnya tuh ada yang tipe standar, ada yang tipe keyless, itu juga pasti ada. Nah, kira-kira apa lagi nih bro? Yang jelas sih kurang lebih seperti itu bro untuk perubahan Yamaha Lexi 125 connected namanya. Nah, namanya ada connectednya bro. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman ada yang punya bocoran lagi tentang Yamaha Lexi ataupun harapan ya kan, komen aja di bawah. Semoga Lexi misalkan mempunyai double shock belakang gitu kan, ya tulis aja di kolom komentar, siapa tahu pihak Yamaha mau ngelihat video ini. Siapa gua juga ya. Intinya apa ya, kita berharap lah kalau Yamaha Lexi menggunakan dual shock itu lebih keren lagi sih, jadi benar-benar Maxi Yamaha banget lah. Oke, itu dia untuk rumornya, ada perubahan dari sektor mesin, Y-Connect, perubahan headlamp, sayap, stop lamp. Nah, itu sih untuk perubahan Yamaha Lexi 125. Semoga bisa ya cepet lah, karena udah waktunya memang di facelift juga sih untuk Yamaha Lexi. Oke, semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman informasinya. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.